Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Video kali ini saya masih dalam edisi memetik jengkol kawan-kawan tuh. Om saya sudah di atas sedang metik jengkol. Ini metik jengkol gobang ya kawan-kawan. Nah, kalau orang kota nyebutnya jengkol besar-besar ya kawan-kawan. Nah, ini disebut jengkol gobang. Kalau di sini orang sini rangkobang nyebutnya. Apa bagi kawan-kawan yang nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam segala urusan dan aktivitasnya pada hari ini. Dan bagi yang suka dengan video ini, mohon bantu kawan-kawan subscribe-nya ya. Kita lanjut lagi. Videonya memetik jengkol ya. Om saya yang metik tuh di atas ya kawan-kawan. Kalau saya mungutin aja nih, kebetulan lagi hujan nih, gerimis nih ya. Saya mau mungutin kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan. Sudah terkumpul, tinggal kita petik dan masukin ke karung, dipetik satu-satu ya kawan-kawan. Dan kita masukin ke karung ya. Ini tumpukan yang pertama. Nah, kita ke tumpukan yang kedua dulu ya, karena posisinya agak jauh di tumpukan yang kedua. Nah, ini tumpukan yang kedua kawan-kawan. Kita petikin satu-satu kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan. Di tumpukan yang ini udah selesai, kita ke tumpukan yang ke sana kawan-kawan tuh, yang ada di sana tuh. Metik yang ini kawan-kawan. Kita mulai metik lagi dan masukin ke karung. Alhamdulillah sedikit lagi. Ini karungnya sudah penuh, mau ngambil lagi karungnya. Dibuang sama om saya. Kita mulai metik lagi kawan-kawan. Metik pohon yang ini nih. Tuh, om saya sudah di atas tuh. Lumayan buahnya lebat sekali. Tapi pohonnya kecil. Yang ini juga sama berbuah lebat. Tapi baru ada isinya, belum paten buahnya, masih muda. Nah, kalau yang sana yang dipetik sudah bagus buahnya, sudah siap dipanen. Oke kawan-kawan, kita mulai metik lagi dan masukin ke karung. Nah, om saya lagi mau ngutin yang jatuhnya tuh. Saya yang metikin satu-satu dan masukin ke dalam karung. Kita mulai kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan, dapat satu karung beras. Pemetikan sudah selesai, tinggal kita persiapan pulang kawan-kawan. Sebelum pulang kita metik buah pete dulu kawan-kawan. Nah, ada sedikit ya tuh di atas, sudah tua petainya, lumayan buat nambah-nambah buat pulang.
Alhamdulillah pemetikan petanya sudah selesai kawan-kawan. Lumayan hasilnya. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya. Semoga video tadi bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe-nya. Nah, ini dia jengkolnya kawan-kawan. Lumayan. Nah, ini yang jengkol gobang nih, yang jengkol besar-besar nih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.